sekarang kita berada dekat Butterworth Art Walk. Okay, Butterworth Art Walk ni berada dekat betul-betul pekan Butterworth, yang mana you all boleh nampak ada satu padang. Ni padang dia ada macam bangunan yang ada jam tu. So dia ada satu tempat macam ni berdekatan dengan Lodge 18 Hotel. So kat belakang ni ada street art macam ni lah. So dekat sini kita boleh ambil gambar. Dekat sini dia ada lukisan mural yang dilukis dekat dinding. So dia tak segempak yang macam dekat Georgetown, tapi bolehlah setakat kita nak ambil gambar tak ada masalah. Memang not bad lah, recommended juga. So kat sini you all boleh tengok lah, ada street art, gula pasir perai pun ada guys. Okay, bila jalan sebelah belakang ni ada tebu, ini ada gajah, and then ada Pulau Pinang punya lambang. I don't know what ni, maybe, tapi cantik lah. So luar Kupang ayak tebu satu. So kat belakang sana pun ada, dia macam lebih kepada sini macam tema dia macam so macam kemerdekaan sangat lah. Okay, ni saya rasa ni macam duit ke apa ni, sort of. Okay, kat sini dia ada Kampung Gajah, Kampung Paya, nama-nama kampung yang ada dekat Pulau Pinang, I think. Okay, so ada apa ni, ikan. So in case you all berjalan-jalan dekat sini, memang tak rasa lah kepenatan macam saya sekarang pun berjalan di tengah panas. So I'm going to cross this street since no car. So senang lah kita nak cross. So pasu ni pun tiba-tiba nampak cantik kan you all. Yalah, tu kawan-kawan dah awal-awal lagi dah berlari mengambil gambar masing-masing. So kat sini kita ada satu kapai ya. Kapai besar ni, tapi dia ada macam dah terkeluar dah dia punya cat tu, tapi masih lagi nampak lah. So ni pun ada juga tongkang. And then what's this? Oh, Pulau Aman. Okay, okay, so dalam ni pun ada cukup. Wow, terbaik. I love Penang. Okay, ui, dah start rasa panas. Tadi tak rasa macam panas. Butterworth. Okay, so sampai sini je lah kot. Okay, belah sana lagi. Oh, nampak lah. Kau nampak? Oh. Oh, duk perak-perak saja. Oi, ambil kat boya tu. Kat sini ada crocodile. And then what is this? Okay, ni pun kapal juga. Boat. A man in a boat. So, ada kat sini tempat ni kita boleh duduk. Oh, ibarat umpama macam kita tengah naik boat dan pakcik ni bawa boat kita. Okay, maksudnya ni pengakhiran untuk dia lah ni, last quick. Oh no, not
not last sangat. So kat sana ada macam rempah lah, rempah-rempah ratus. Kan Penang kan terkenal dengan nasi kandak. Belakang pun ada lagi, okay. Tak apalah, kita tak cross kot. Ini nampak tak ada bank UOB. So kalau you all cari tempat ni lah, cari UOB, ada bangunan TM. Okay. Okay, so saya dah nak berangkat. Tengah-tengah hari buta pun masih agak ada orang yang nak bergambar dekat sini. Ada tempat duduk lagi. Okay, so that's the end of my review for Butterworth Street Walk. Okay, so siapa-siapa yang nak mai bergambar dekat sini, bolehlah mai. Tak ada masalah nak mai tengah hari buta macam I all kok, ataupun nak mai waktu petang pun boleh. Tempat-tempat ni memang senang nak cari. Lepas tu dia tak semacam kalau kita pi dekat Armenian Street tu, dia punya mural tu kan, dia berceramuk. Dia ada banyak tempat yang kita jadi macam payah nak cari. Tapi untuk dekat kawasan ni, dia penat. Dia hanya di satu lorong. So satu lorong tu memang complete ada macam-macam jenis mural, okay. So nak cross street pun kena tengok kiri kanan dulu sebelum nak cross. Suka-suka jangan duk cross, suka-suka tau. Penat berjalan. Boleh kata jauh jugalah. Kami berjalan untuk hari ni. Yang ni yang ikan tadi. So boleh nampak lah sikit-sikit. Okay. Okay, kepada yang belum subscribe ke channel LVJ, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Jangan lupa like, komen dan share, okay? Untuk memberi dorongan sikit kat I all nak buat video lagi di masa akan datang. Okay, until then lah, bye-bye.